Hai teman-teman, salam karate OS. Ketemu lagi sama saya di Max Karate Station, saya Diki. Hari ini saya akan mereview benda yang ada di depan saya, yaitu hand protector. Hand protector ini bermerek Adidas. Teman-teman bisa lihat Adidas WKF Approved. Kita akan lihat bagian luar. Adidas dilapisi dengan kulit sintetis. Pada pergelangan tangan ini tampak ada sablon yang garis-garis mencerminkan ciri khas dari gaya Adidas. Perekatnya kuat ya, dilapisi bagian dalamnya dengan kulit sintetis juga. Karetnya juga kuat. Bagian dalam mengikuti daripada bentuk tangan kita. Ini au atau biru dan ini merah akar. Ya. Teman-teman, ini produk dari Pakistan. Dibuatnya di Pakistan, tapi tetap lisensinya Adidas Prancis. Bisa teman-teman lihat di bagian dalam bahannya sangat nyaman ya. Ini kalau kita pakai ini nyaman sekali ini. Sangat nyaman. Produk ini telah dilisensi oleh WKF sehingga bisa digunakan pada event-event internasional. Pengen memilikinya? Pastinya ya. Kita akan coba buka. Di bagian perekatnya ini kuat sekali ya, kalau saya lihat. Desain yang sangat baik. Jahitannya juga rapi sekali kalau saya lihat ini. Wow. Sudah WKF approved sehingga bisa dipakai di event-event internasional. Oh ya, bagian dalam ada tulisan, ada barcode-nya juga bagian dalam. Adidas. It's made in Pakistan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton review singkat dari saya tentang hand protector yang satu ini. Hand protector atau pelindung tangan Adidas yang telah dilisensi oleh WKF. Oke, bagi yang ingin bertanya silakan tanya kita di deskripsi. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Demikian, terima kasih. Salam karate, salam olahraga, OS.